Berikut adalah keputusan perlawanan Piala MFL 2024 hari ini, pada minggu ke-5, Selasa 16 Julai 2024. Untuk keputusan perlawanan Piala MFL 2024 hari ini, telah berlangsung perlawanan antara Perak FC yang seri 2-2 menentang Terengganu FC. Perak FC menjaringkan gol oleh Alif Zikri pada minit ke-82 dan Akmal Hazim pada minit ke-93. Kemudian gol dari Terengganu FC dijaringkan oleh Chuk Woo Chi Jokir pada minit ke-29 dan Syaiful Hakim pada minit ke-75. Manakala pada perlawanan sebelumnya, ada perlawanan antara Sri Pahang FC yang menewaskan Negeri Sembilan FC dengan jaringan akhir 1-0, gol Sri Pahang FC dijaringkan oleh Luqman Bahdin, minit ke-38. Kemudian untuk jadual perlawanan selepas ini, akan diadakan perlawanan antara Johor Darul Takzim vs PDRM FC, jam 8.15 minit malam hari ini. Kemudian untuk penjaring terbanyak sementara dari Piala MFL 2024, ada nama Gabriel Nistelrooy dengan 5 gol, kemudian ada Wan Fazli Ghazali dengan 3 gol, Chuk Woo Chi Jokir dengan 3 gol, kemudian ada nama Ashraf Anifuddin, Jarmaine Ashraf, Akmal Hazim, dan Syahmi Syamsuddin masing-masing 2 gol. Dan berikut adalah kedudukan semasa Piala MFL 2024 hari ini.